puasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali ke kota Madinah. Amin. Yang di mana kita sangat merindukannya bagi orang-orang yang beriman. Bagi mereka orang-orang yang beriman pasti akan merindukan akan kembali lagi ke kota Madinah. Ya, sebagaimana kota Madinah juga dikatakan kota iman. Ya. Siapa yang pernah kesini karena keimanan, maka pasti hatinya dia akan terasa, ya, kehilangan, bercampur antara kesedihan karena meninggalkan kebahagiaan karena sudah bertemu dengan kota Madinah, kota yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kota Madinah ini begitu besar pengaruhnya bagi umat Islam, begitu besar kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita semua pasti bersedih, jemaah sekalian, karena kita tidak tahu kapan lagi kita bisa menginjakkan kaki di sini. Ya, yang jelas selama berada di kota Madinah kita senantiasa selalu berdoa agar jangan jadikan pertemuan pada beberapa hari ini adalah pertemuan terakhir kali atau terakhirnya kita untuk berada di kota Madinah, akan tetapi kita selalu membuatkan doa agar senantiasa kita diberikan kembali kemudahan untuk berkunjung ke Masjid Nabawi. Masjid yang sangat bersejarah, masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana tentunya Rasulullah SAW ada berada di samping masjidnya, yakni Masjid Nabawi. Berbicara keutamaan kota Madinah, bayangkan bapak-bapak ibu sekalian, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, ya, manis tata'a yamuta